Ucok Baba merasa segan menerima mobil baru yang dibelikan Raffi Ahmad kepadanya secara cuma-cuma. Mengapa tidak? Ucok Baba mengaku dirinya sama sekali tidak minta kepada Raffi Ahmad untuk dibelikan mobil baru. Mobil baru Ucok Baba yang sudah ada di rumahnya benar-benar pemberian dari Raffi Ahmad tanpa ada embel-embel. Karena awalnya Raffi mau mobil aku, cuma enggak aku kasih, karena mobil aku cuma satu. Terus sama dia diajak ke showroom dan saya disuruh milih mau beli mobil apa, kata Ucok Baba ketika ditemui di kafenya, di kawasan Pondok Terong, Depok, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Usai dari showroom dan menanti mobil barunya itu, pria 50 tahun tersebut mengaku sempat bertanya kepada Raffi, mengapa membelikannya secara cuma-cuma. Jadi aku pernah bertanya pada Raffi, Vi jangan terlalu begitu sama aku, enggak enak perasaan aku, gitu. Cuma Raffi bilang dia bukan terpaksa memberikan aku mobil, ucapnya. Ucok Baba mengatakan kalau suami Nagita Slavina itu membelikannya mobil baru karena menghargai perjuangan Ucok menghidupi keluarganya. Kata Raffi, abang ini menginspirasi semua orang gitu. Ya kagum dia sama saya, itu aja dia bilang. Dan gak ada sedikit pun dia permasalahin soal harga, jelasnya. Setelah mobil itu dibayar Raffi Ahmad, Ucok Baba mengaku menyuruh ayah Rafathar itu membawa mobil miliknya. Tapi, presenter kondang itu menolaknya. Aku selalu bilang enggak enak, semua orang pasti enggak percaya dan saya juga enggak percaya, ungkap Ucok Baba.